And we are recording. Hai teman-teman, jumpa lagi bersama saya Didi Wicaksono di atas gudang, kembali lagi dengan Black Maid Wukong. Kita di Valley of something-something di Purple Mountain. Terakhir itu kita berhasil mengalahkan si Scorpion Lord yang aju gile, susah banget. Akhirnya berhasil mendapatkan armornya dia, dan loh, seperti kalian bisa lihat itu ekornya udah berubah jadi ekor kalajengking. Oke, okay, without further ado, let's go and play. Kayaknya kita bakalan menyelesaikan apa secret place ini sih di kali ini. Tapi sebelum itu kita mau memanen semua ini dulu. Apa itu namanya? Pearl tree. Karena saya belum mendapatkan pearl seed ya. Jadi kita butuh pearl seed-nya ini nanti. Apa? Pearl seed-nya ini untuk nanam pearl tree ke dalam ini kita Yuyi Scroll, nanti dikasih ke Pak Tua Chenlong. Ya, kasih ke sini. Terus ke sini. Gua udah tahu di mana tempatnya berada. Kurang lebih ada di sini. Nah, ini dia. Gak enaknya di game ini tuh untuk mendapatkan ini, untuk mendapatkan seed itu random banget. Dan kita mesti menunggu 30 menit real life time sebelum kita berhasil ini, supaya dia nge-spawn balik. Kan sayangnya 30 menit itu waktu yang lama ya, kayak habis ngelawan bos gitulah. Oke, ini yang terakhir dan tidak ada. Aduh, berapa persen ini munculnya. Oke, kita akan langsung ke tempat si final boss yang ada di chapter apa, yang ada di Purple Mountain ini. Let's go. Cloud Nest Peak, itu dia. Ya, sorry teman-teman, ternyata kamera gue berubah. Salah masukin kamera. Yang ada malah ini ya, apa si Elgato-nya masuk. Oke. Let's go. Kita melawan the last boss di sini. Dan juga kita akan menyelesaikan questnya si Pai Su Chen di sini. Buset dah. Kok jadi horor gini? Yo. Does fail. Alright. Oke, ternyata gede banget. Gila. Alright. Pelajari dulu skillnya. Uts, ya, ternyata itu adalah. Sakit sekali teman-teman. Tapi dust veilnya tinggal separuh ininya, darahnya. Kok bisa begitu ya? Coba gue cek dulu inventory gue. Kalau nggak salah ada key item yang berhubungan dengan dia. Sudah hilang ya? Sepertinya sudah. Juga tidak ada, sepertinya udah nggak ada. Yep, tak ada. Oh ya, tidak berhasil. Oke. Okay. Oh, pelan-pelan dulu nak.
Tendangannya mantep. Oke. Kita berubah dulu. Ajar. Ow. Kena kau. Ayah. Oh iya, tidak bisa. Kena. Ayo kemari kamu. Oh iya, kena kau. Musiknya lucu banget. Iya, nggak kelihatan. Iya, sakit sekali. Hup. Yohoho. Mari kamu. Ayo mari. Ayo. Bam. Gagal. Bam. Kuat, kuat. Ayo lagi. Jeng. Sing, desing. Sekali lagi. Kena kau. Sekarang kita pakai ini. Oke. Kocak. Tahu kena. Yep. Wah ya, kena kau. Ganti stance dulu. Oh. Tinggal dikit lagi. Gue nggak percaya sih bakalan ini. Pasti bakal ada next step-nya. Tuh kan. Next step. Tuh, kenapa tanahnya ini? Bulannya jadi merah. Blood Moon. Ini mah jadi Bloodborne. Wui, that's bad. Kenapa jadi ayam? Oh, dia ternyata ayam. Oh. Pelan-pelan. Bam. Ini seperti ayam beneran. Alright. Okay.
Oh. Iya, sakit sekali. Kena. Oke, ginseng pelet. Ada life saving field, masih ada satu. Dia bawa pedang. Oke, pelan-pelan. Iya. Aduh, fokus gua menghilang. Aduh, ini gua habis. Life saving field. Wow, mundur-mundur. Siwaya. Lah, mantep. Bam. Ya, kena. Ginseng pelet lagi. Hati-hati. Oke. Iya, kena. Dikit lagi. Bam. Oke. Iya, gila. Dikit lagi mati gua. Tiger subduing, evil medicating. Meleset. Aduh, mati gua dikit lagi. Ayah, tidak berhasil. Padahal bisa nih satu kali doang. Oke, kita udah siap. Let's go. Pelat-pelat sudah ada. Kita langsung aja dulu. Enhance Tiger. Wow. Aduh, dia arah ke ini kemana sih? Kemari. Bam. Hey. Ayam. Oke. Bam. Meleset. Petok. Mundur dulu. Ay. Okay.
Ayah. Bam. Gak kena. Yes, berhasil. Oke, next phase. Semua mati. Oke. Okay. Ke atas deh. Hop. 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 Ya. Yeah. Mantap. Ih, berhasil. Ebon flow. Aduh, mati gua. Bam, 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 bam. Ya lagi. Harus. Bam. Aduh, mati. Mati gue mau mati. Oke. Okay. Alright. Oh, gak berhasil. Turun dulu. Spellbinder. Ginseng pelet. Mantap. Oke. Okay. Oh. Susah. Oke, percobaan ketiga. Let's go. Alright. Bam. Aduh, gak kena. Aduh, nggak enaknya. Aset.
Bam. Aduh. Au, au, au. Bam. Dulu dulu. Au. Mantel ini lumayan buat ningkatin fokus. Kena kau. Dikit lagi, gue bisa munculin si lagi monster. Ya. Kena kau. Si ayam makan berlari. Hop. Easy peasy. Oke, gua akan pakai yang resurrection dulu. Soul Remigration Pill. Asem kena. Au, au, au. Asem mati. Kena kau. Sing, sing, sing. Oke. Okay. Aduh, masa. Mau mati, mati. Susah banget sih. Okay. Ay, kena. Nyaris. Evil repelling. Enhanced ginseng. Kena kau. Ih, nggak kena.
Basil. The Dust Veil. Gak perlu pakai Resurrection. Sayang banget.我自离山而来，再次调查谷中之事。我并非有意瞒你，确实有些难处。我同他母亲相识一场，下不去手，这才引你来。 Dia dapat jarum yang mirip sama yang dipakai sama Violet itu ya, Violet Spider. Buat buat menghipnotis si Patkai. Iyalah. Oke, kita berhasil menyelesaikan secret area ini, teman-teman. Dan oh, masih ada lanjutannya. Oh, enggak ding. Kita ada kembali. Kita sudah keluar. Weaver's Needle. This vessel of mine is forged not of iron or steel, nor of gold, but solely from the eyes of my son. Wah, dari mata anaknya. Anaknya siapa? Dapat Kunsteel kita. Kita bisa upgrade. Tapi sebelum itu, Dust Veil Horn, oh ya, kita juga bisa upgrade ini. Gold Recore dapat 2 dan apa lagi? Mine Core, baiklah. Double Comb Rooster Blood, Drink and Soak. Wow, kita melawan ayam tadi tuh teman-teman. Chicken. Oke, sebelum itu gue melihat, nah ini dia vessel baru. Jadi ini kita bisa pakai untuk ngelawan musuh kita di chapter 4. Relentlessly hones in on and attack the enemy. Highly effective against specific enemies. Mari kita coba nanti. Terus apa lagi? Celestial Registry Tablet. Ini buat apa sih? Gain experience, gain will, increase chance of material. Ya itu tadi udah lumayan gue isi semuanya. Dan sebenarnya kita tadi sudah lewat hampir setengah jam bermain di sana, jadi gue sih akan kembali ke tempat tadi ya untuk melihat apa yang bisa kita untuk manen itu Pearl Tree lagi. Dan kita beruntung sekali hari ini berhasil mendapatkan Pearl Tree Seed. Jadi kita mesti ngasih ke Mas Chen, apa ke Mbah Chen Long ini dulu. Tada. Body fleeting. Yeah, dapat enhanced tiger. Lu bisa upgrade apa di sini? Upgrade ring bisa enggak? Sayangnya enggak bisa. Masih ada 5 lagi yang belum.
Upgrade gourd sudah maksimum semua. Brewnya, tadi kita dapat baru yaitu double comb roaster blood. Using the gourd while in poison state, remove the poison state and moderately increase movement speed and critical hit chance. Wow. Tapi kita mesti kena racun dulu. Gimana caranya? Interesting. Oke, okay, gue akan panen dulu. Yay! Yi feng keng yuan. Kasih dulu. Zheng suo wei, hao tu chu. Zhe bian yao zou la. Chu pei ya ya. Kita berhasil mengalahkan si ini. Dust veil, jadi kita bisa crafting sesuatu yang baru. Karena si Dust Veil Horn itu bisa mengupgrade apa ya? Craft armor kali ya. Ini dia Dust Veil Horn bisa diupgrade, bisa dibuat. Jadi kita bisa bikin Iron Horn Helm. Ini adalah untuk rock solid. Deflection massively increase focus gain by nick of time. Upon successful rock solid deflection, considerably reduces cooldown. Wow. Okay. And dust veil horn-nya cuma untuk itu ya. Iya sayangnya. Ya ini adalah semua item untuk si Iron Tough Gauntlet-nya. Iron series. Cuman sayangnya gue nggak mau ini dulu. Mungkin gue bisa upgrade sesuatu. Sayangnya butuh Celestial Reborn. Nope, tidak ada yang baru. Kayaknya gue mau kalau senjata. Senjata kita bisa bikin Spike Shaft Staff. Continuously gain focus for a brief moment after seeing through the enemy. Ini abis itu kali ya. Habis perfect dodge kali ya. Seeing through tuh gue gak tau. Tapi gue lebih suka Chubai Spear. Karena dia spear. Gue butuh upgrade-an untuk spear sih. Yaudah. Oke teman-teman, kita lanjutin ke last boss di chapter 4. Let's go. Dan ini dia. Temple of Yellow Flower. Court of Illumination. Terakhir itu kita sudah melawan si... supervisor itu di sini, si tangan, dan ternyata itu adalah sebuah apa ya, preambul atau hanya sedikit kata sambutan aja untuk pertarungan yang nanti, teman-teman. Sedangkan sekarang kita akan melawan si Violet ini lagi. Kita sudah siapin apa dulu? Soul Remigration nggak ada. Aduh sial. Ya udah kita ganti Soul Remigration dengan si Enhance Tiger, mana dia? Enhance Tiger Subwing Pellet. Oke, okay, mari kita cek dulu. Sepertinya lagi berbicara apa ya?即将你设了局，又与你法宝相助，朕就败了。朕见了他，我下不去手。后来天命能感到，我打斗不过，董离已被那猴子叫到翻天覆地。区区一只猴子，也忒无礼。你旧伤未好。 又被他大作心上，放心，我替你打点。师妹，我的那样东西可还在你身上？还在。师妹啊，你虽样样不济，能把天命人引来这里，也算功德一件。 但我借你的东西，得先还回来。我。
itu artefaknya Wukong. Dia bisa hidup karena artefaknya Wukong. Melawan dia. Wow, kita dibantu oleh para sister. Ya udah. Hey. Mari kamu. Tuh, dikit lagi. Waduh, mati satu. Dia menghilang. Oh, situ dia ternyata. Ayo, jangan dibunuh. Aduh, mati deh. Mundur sejenak. Terlalu lambat daripada si Scorpion. Oh, udah mati semuanya. Oh, that's hurt. Mundur dulu. Iya, kena. Fokus gua hilang. Susah banget sih ngelawan dia. Oke, mesti nggak pakai auto fokus deh. Oke, udah full.
Ah, gue bisa pakai jarumnya lagi. Mundur dulu. Aduh. Yes. Aduh. Ini gua menghilang habis. Aduh, kita masih menunggu. Set. Healing dulu. Hop. Jarumnya lebih banyak dari yang punya gua. Tidak berhasil. Gua berhasil. Iya. Bam. Aduh, enggak nyampe. Kesel banget. Apa itu? Mungkin ini harusnya pakai jamur. Mungkin ini harusnya pakai jarumnya di sini. Kok berhenti? Ah, masih ada fase 2. Harusnya aku pakai jarumnya pas di sini. Nah, kayak itu. Kayak Godwin. Tuh. Gimana caranya? Iya, kayaknya pas ini deh. Oke, percobaan kedua. Tapi kayaknya gue akan simpen. Kalau gue simpen ini terlalu lama, gue berarti nggak pakai itu ya skill. Ya udah deh, nggak apa-apa. Mari kita lanjut saja. Kita akan pakai banyak chi hari ini, bahan banyak medicine. Gak akan pakai banyak skill. Tapi mungkin gue bisa pakai satu skill kali ya. Gak juga deng. Gue pengen pakai spell bindernya di akhir. Ebon Flow masih bisa sih dipakai. Ya udah kalau gitu. Mari kita pasrah saja. Oh, kena.
Nggak kena itu loh. Ow, ow. Aduh, kena racun. Asli annoying banget ini ya serangannya. Kayak kita mesti nyerang dia tuh dari belakang, karena di depan itu kayak ada dinding nggak kelihatan gitu. Kita nggak bisa maju. Nggak perlu pakai ini deh, nggak perlu pakai apa tuh namanya, auto lock deh. Ngeselin banget asli. Bukan masalah dia nggak bisa dihindarin, tapi kita nggak bisa mukul. Oke, ini kan seperti ini kan. Tuh kayak gitu. Iya. Mundur. Iya. Oke, masa again. Oh.
Lari-lari. Kena dua kali. Ayah, diapain gua? Alamak, dicekek. Oke, itu dia. Stage kedua. Ayah. Mundur, mundur, mundur. Skip dulu. Mundur dulu, mundur dulu. Ayah. Nah, itu dia kena kan. Kena kau. Ternyata itu gunanya, Bang. Masih ada. Gila. Life saving pill. Kena kau. Mundur. Ginseng pelet. Amplification. Hey, udah. Iya, dikit lagi mati. Kena kau. Oke, masih bisa. Pas. Dikit lagi.
Mundur. Ayah, dikit lagi. Evil Medican. Terakhir. Oke, ini dia. And go! Dikit lagi. Yes, berhasil. Susah banget nih di depan. Padahal udah gua tusuk-tusuk gitu. Emaknya ternyata ada di dalam. Itu pasti tuh udah gede. Ni hai shi he nei shi yang ben. Bunga lotus. Iya, kayaknya lotus. Asli kalau nggak ada jarum itu kita nggak bisa ngalahin dia di fase kedua. Oh, ada film. Terima kasih.
Pat, kayak kamu main perempuan terus sih. Itu tadi kisah cinta si Pat Kai. You have grown in strength but not wisdom, but also laid waste to the seal of the high ones. Aduh, menyakiti Pat Kai. Kasihan Pat Kai. 嘴里一套心里一套哪怕亲口尝到 Ya, gua kira tadi dia separuh laba-laba, tapi ternyata separuh lipan. Rosy cheeks, grey hair, envious tongue. Nah, kita dapat ini baru, artefak baru, dan level 84. Wih, akhirnya naik 1, dapat 4000 will doang. Golden Glowing Eye, Celestial Ribbon, akhirnya ke-unlock item ini, jadi kita bisa upgrade-upgrade sekarang. Sky Piercing Horn, nah ini juga bisa buat crafting. Mind Core, Good Steel juga ada. Oke, next chapter, kita lihat dulu ya, baru kemudian kita selesaikan gameplay kali ini. Let's go teman-teman. Chapter 5, Golden Child, Crimson Blood. Tinggal 2 chapter lagi, mari kita lihat apa yang disajikan di sini. Akan keren banget sih kalau misalkan openingnya tuh kayak chapter 2 gitu. Tuh, beneran kah? Oh enggak, beda tempat. Oh, si Pat Kai kenapa nih? Woods of Ember. Hutan bunga api. Wacha. Kita masih pakai Scorpion Armor. Langsung nih, tanpa basa-basi babi bu, langsung melawan mereka semua teman-teman. Woohoo. Oke, tapi sebelum itu Spellbinder. Kedua. Minggir. Oh, stamina gue sampai habis. Mana lagi? Easy peasy.
Oh, masih ada di sana. Oke. Okay. One, two, three. Masih ada. Gila, ini lebih epic ya dari chapter sebelumnya. Easy peasy. 当年总督天和掌管八万水兵大众，是时个阴兵鬼卒也敢拦路。若不是靠我神庙变化，你今日准交代在这儿了。Grand transformation. 不过分吧。Eh, masih hidup. Dikumpulin. 吃过一回亏，再无第二回。这等撒沙岛虚之徒不足为惧。我先过去探个实信，你小子速速跟上。Seperti biasa, Pak Kai. Tadadang, kita udah ada di sini dan yang ini tipenya berbeda. Oke, lanjut aja. Ke sebelah sini nggak bisa. Sebelah sini teman-teman ada pintu di situ. Pintunya besar sekali. Ada apa di sini? Oh, gila, armor kita shiny dan berwarna-warni banget. Itu siapa? Wow, that's bad. That looks bad. Dia menjaga ini kita, shrine kita. Oh, nggak bisa kamu. Hey. Ternyata di lava. Oh, masih ada. Ada lagi? Tidak ada. Oke, kita check in dulu. Kali ini seperti apa munculnya? Apakah api yang terbakar? Iya bener. Action Pass yang pertama lagi. Oh, tadi kita lihat dulu apa yang kita bisa crafting teman-teman di weapon terutama. Ini kita bisa mengcrafting visionary centipede staff. Upon successful hit with charge heavy attack, each focus point cost slightly recovers health. Oke, okay, jadi kalau kita pakai focus point, kita ada healing. If the enemy is in poison, massively enhance recovery. Gimana cara kita ngasih poison ke enemy ya? Mungkin gue akan pakai yang ini. Terus berikutnya ini spike save, ini masih 80. Yang ini tadi 90. Critical hitnya naik jadi 110%. Tapi gue paling suka dengan ini. Craft armor, akhirnya. Centipede Head of Transcendence. massively reduce continuous damage received from poison. Oke. Okay. Jadi kita nggak bakal bisa di poison. Oh, jadi kalau kita pakai Centipede Armor nih, kita bisa poison state sambil nyerang dengan poison. Yang Jin Armor. Iron Tough Gauntlet dan Iron Tough Grief. Oke, okay, gue pengen upgrade armor. Oh, nggak bisa di sini. Itu harus di mana sih tempatnya sih ini dulu. Rui Scroll. Oke, okay, teman-teman, itu dulu untuk gameplay kali ini. Terima kasih sudah menonton. See you again next time and have a good one. Bye bye.